Harganya itu cukup 60.000, Mas. 60.000 udah ngepur. 60.000 aja udah. Ini untuk unboxing yang pertama, dimulai dari yang bondol dulu deh ya. Iya. Nah, kalau yang bondol aja segini gini, teman-teman. Apalagi kalau yang mulus ya. Harganya bagaimana, Mas Arul? Juga dari jing-jing petula. Iya. Burung masteran juga ya, Mas Arul? Ini kita belum turunkan, teman-teman, buat spek yang gacoran ya. Silakan dipantau bareng-bareng ya. Spek burung, katuranggan, paruh, mata, kaki. Ya, seperti ini, teman-teman. Mas Arul, kalau ini spek yang bagaimana? Untuk ini transvestasi karet 2, Mas. Ini dari bagian leher, teman-teman. Warnanya putih, leher dan ini. Pundak. Kanan kiri ada ya? Ada. Oke, terus bagian mana lagi, Mas Arul? Ekornya juga putih, Mas. Oke, nah. Ekornya satu helai full putih, teman-teman. Murai batu buat yang betina, tapi ini blorok, Mas Arul, ya? Blorok tebel, Mas. Oh, blorok tebel, nah. Teman-teman ya. Silakan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicome ya. Untuk di kesempatan hari ini, admin kembali lagi ke pasar burung pramuka. Start dari bagian parkiran depan, teman-teman ya. Sebelum kita mulai, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicomania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Dan tak lupa doa buat para teman Kicomania. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini teman-teman kita mau coba merapat ke kiosnya Laris Jaya, teman-teman. Nah, di sini ada gang. Tinggal masuk dan lurus beberapa langkah saja. Nah, ketemu dengan belakang toilet, belok kiri, teman-teman ya. Jadi patokannya ini kiosnya dekat banget dengan toilet. Ini dia untuk lokasinya, teman-teman. Untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Arul. Waalaikumsalam, Mas Ganteng. Oke, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Sehat ya? Sehat. Ini di kamera bersih banget gitu loh, padahal aslinya membutek. Jangan menyebutkan fakta dong. Baik, ini tepatnya di tanggal 3 ya. Juli, iya, tanggal muda nih, Mas Arul. Stok di kios Laris Jaya bagaimana untuk hari ini? Untuk hari ini, Cak Ijo melimpah, murai juga ada banyak, masteran juga ada. Baik, masteran, ocehan berarti hari ini tersedia ya? Tersedia sekali. Info kirim-kirimnya? Kirim-kirim wilayah Jabodetabek, kita bisa COD. Baik. Luar Jabodetabek, transfer dulu baru dikirim, Mas. Yang pengen tahu spek buruk, silakan bisa visi ya. Nah, visi. Video call. Oke, ada kecocokan, langsung ditransfer, barang dikirim, dan ongkir ditanggung sama pembeli, bukan pemerintah, Mas. Oh, bukan, Bro. Tukar tambah bagaimana? Untuk TT atau tukar tambah kita belum bisa, Mas. Belum bisa. Belum fokus bisa. Penjualan ya. Fokus penjualan. Pokoknya kalau soal harga di sini masih bisa dinego ya. Ada yang bisa dinego cuman tipis-tipis, Mas Bro. Baik, teman-teman. Jadi nggak semuanya harga ini harga net ya. Iya. Oke, kita pantau Mas Arul ya. Iya. Baik, Mas Arul, pantauan yang pertama nih ada mantenan ya. Mantenan mini, Mas. Kelamin, laki. Kelamin, jantan semua. Oh, jantan semua. Nggak ada betinanya ya? Nggak ada betinanya. Jadi sortiran buat yang jantan. Iya. Harganya per ekor kena berapa, Mas? Harganya cukup 40.000, Mas. 40.000-an, teman-teman, dari mantenan mini yang kelamin jantan ya. Stoknya aman, teman-teman. Speknya bahan. Sebelah kanannya ada pantauan dari jenis burung kicap ranting. Nah, ini salah satu masteran juga. Kalau kicap kelamin bagaimana, Mas Arul? Untuk kicap itu kebanyakan cewek, Mas. Kebanyakan ya. Nah. Tapi cewek, lanang sama aja suaranya. Sama aja, Mas. Harganya kena berapa, Mas? Harganya cukup 40.000 juga. 40.000-an. Baik, teman-teman ya, untuk burung masteran buncil ini harganya dari 40.000-an nih. Lanjut, di sebelah kanannya lagi ada burung masteran dari Sogon. Ini ada yang metalik, ada yang trotol. Jadi metatol, Mas Arul ya. Metatol. Oke. Harganya kena berapa nih? Harganya itu pilihan jantan-jantan, Mas. Harganya cukup 40.000 aja. Baik, 40.000 juga, teman-teman ya, untuk Sogonnya. Masih di jalur burung masteran, teman-teman, ada juga dari pelatuk bawang ya, Mas Arul ya. Pelatuk bawang kelamin jantan, Mas. Betinanya ada nggak nih? Betinanya ada. Baik, buat yang jantan dulu harganya kena berapa? Untuk yang jantan harganya 130. 130. Nah. Sempur ya, semipur. Buat yang betina juga tersedia, harganya kena berapa, Mas? Harganya 110, Mas. Oke, teman-teman. Untuk yang kelamin betina dari pelatuk bawang ya. Geser ke burung masteran dari apa, Mas Arul?
Pentis Raja. Oh, Pentis Raja. Pentis Raja. Oke. Salah satu masteran handal juga, teman-teman. Cret-cetannya enak, Mas Arul, ya? Iya. Per ekornya kena berapa, Mas? Per ekornya cukup 135, Mas. 135 dari Pentis Rajanya. Stok hari ini tinggal berapa ekor, Mas Arul? Masih ada lah, Mas. Masih ada, masih aman lah, ya. Masih aman. Nah, ini di bawah juga masih tersedia untuk pilihannya, teman-teman. Baik, di sebelah kiri dari Pentis ada burung RPM, ya? RPM. Ini stok aman nggak, Mas Arul? Stok 2 ekor jantan-jantan, Mas. Jantan-jantan. Harga dari per ekornya? Harganya cukup Rp150.000 aja. Baik, untuk RPM kelamin jantan, teman-teman. Ada 2 ekor, ya. Sebelah kiri, Mas Ran, apa nih, Mas Arul? Itu kapas tembak Sumatera, Mas. Kapas tembak Sumatera. Oh, iya. Harganya? Harganya kena 450, udah full rajin banget itu. Oh, jadi ini pantauannya rajin bunyi, ya? Rajin bunyi. Oke, teman-teman, nanti tinggal merapat di pantau saja, ya. Buat yang spek lainnya ada nggak, Mas Arul? Tinggal satu, Pak. Tinggal satu. Oke, teman-teman, ya. Nah, hari ini penuh dengan warna, teman-teman, ya. Ini ada juga dari Jingjing Petula, teman-teman. Yeah. Burung masteran juga, ya, Mas Arul, ya? Iya, burung masteran juga. Harganya kena berapa, Mas? Harganya 180, Mas. 180.000 dari jinjing petulaknya. Sebelah kiri dari jinjing petulak, burung apa nih, Mas Arul? Burung apa? Orang ditanya senyum-senyum. Burung rawo-rawo, Mas. Rawo-rawo. Yeah. Oke, yang besar, ya? Yang besar. Harganya? Harganya 150. 150. Baik, stok ada 2 ekor? Ada 2 ekor. Untuk jenis burung rawo-rawo. Bergeser ke burung poksai, ada poksai jambul untuk Sumatera punya, ya. Harga dari per ekor kena berapa, Mas Arul? Harganya per ekor 450, Mas. Silakan teman-teman untuk mengopi dari jenis burung poksai atau memang lagi cari jenis burung poksai. Kios Laris Jaya hari ini juga tersedia, ya. Ada 3 ekor, Mas Arul? Ada 3 ekor. Baik, teman-teman, hari ini di Kios Laris Jaya pokoknya penuh dengan warna burung masterannya, ya. Iya. Nah, ini salah satu burung masteran langka. Silakan bisa dipantau bareng-bareng dari fisik warnanya, ya, fisiknya. Ini namanya burung apa, Mas Arul? Tepus landak, Mas. Tepus landak. Iya. Tapi kok nggak berduri sih, Mas Arul? Oh, enggak. Enggak. Jadi aman dia, enggak nyocol-nyocol. Oh, enggak nyocol-nyocol. Iya. Oke. Kalau untuk soal suara sendiri bagaimana, Mas Arul? Buat masteran pokoknya cakep banget lah. Cakep banget. Cakep banget. Jadi ini kalau kita pantau lewat YouTube suaranya ya memang ngereset-ngereset begitu, ya. Iya. Oke, cuman agak bulat, teman-teman, dari suara tipikal suaranya. Ngesrekan tapi ada bulat. Ini stoknya ada 1 ekor. Cuma 1 ekor. Nah, yang mau koleksi, teman-teman, silakan, ya. Mumpung tersedia dari tepus landaknya. Harganya kena berapa, Mas Arul? Harganya kena 150, Mas. 150, teman-teman, untuk jenis burung tepus landaknya. Silakan, ya. Dilanjut ke jenis burung kutilang sama crucuk, Mas Arul, ya. Nah, crucukan. Oke. Kutilang udah mandiri semua. Udah mandiri semua. Nah. Ini ada yang bugil, Mas Arul, ya. Nah. Oke, silakan teman-teman yang berminat dengan crucuk dan kutilang untuk anakan mandirinya. Tersedia juga, dan harganya dari kutilang kena berapa, Mas Arul? Kutilang mandiri kena 40.000. Dan kalau untuk crucukannya? Crucukannya 80.000. Silakan, teman-teman. Di sini juga tersedia dari jenis burung jalbo. Jala kebo untuk yang bagaimana, Mas Arul? Itu anakan mandiri. Oh, anakan mandiri. Mata putih, Mas. Oh, maput, ya. Maput. Harganya? Harganya kena 160.000. Silakan teman-teman yang lagi cari dari jalbo maput yang mandiri. Sebelah kanannya, teman-teman, ada juga dari burung masteran untuk belatik batu. Nah, untuk harga dari per ekor kena berapa, Mas Arul? Belatik batu dari anakan juga udah lebur total. Ha-ha. Kena 130. Per ekornya? Per ekornya. Oke. Untuk teman kicauan ya lagi cari jenis burung kerbas atau sinsan, ya. Spek bagaimana, Mas Arul? Udah ngepur belum nih? Spek udah purpuran, Mas. Udah purpuran. Purpuran. Purpuran berarti kosong-kosong, ya? Kosong-kosong. Serius nih ditanya. Udah ngepur ini. Oh, udah ngepur, ya. Udah ngepur. Baik. Harganya mau dibanderol? Harganya itu cukup 60.000, Mas. 60.000 udah ngepur. 60.000 aja udah. Kerap sih. Ngepur. Silakan teman-teman. Tapi spek burung bagaimana nih? Nah, speknya kakinya patah satu, Mas. Oh, alah. Sebelah kanan. Iya. Patah atau memang mengkor nih? Patah, Mas. Patah. Oke, berminat silakan teman-teman, ya. Jadi ada kekurangan di bagian kakinya dari kerbasnya yang sudah pur total. Sekarang kita bergeser, pantau stok yang tersedia juga di Kios Laris Jaya. Salah satunya ada jenis burung beranjangan. Nah, ini stoknya lagi banyak nih, teman-teman, ya. Kita pantau dulu untuk
satu persatu ya dari video peranjangannya. Parva Mas Arul. Parva. Dan harga dari perekor kena berapa Mas? Itu trotolan ya Mas. Trotolan. Ada jantan ada betina campur nanti tinggal request aja ya. Request aja. Kena berapa harganya? Kena 250.000 Mas per ekornya. Dari beranjangan parvanya. Silakan teman-teman. Jadi memang dilihat dari paru ini masih putih gitu ya Mas. Sekarang kita bergeser pantau untuk burung ocean dimulai dari cucak hijau. Ini ada cucak hijau yang PH Mas Arul. PH Mas. Baik, kalau untuk PH itu artinya paruh hitam teman-teman. Dan PH itu masih 50-50 ya Mas Arul ya. Iya. Harga dari PH kena berapa Mas Arul? Kena 290.000 Mas. 290.000. Stok bagaimana untuk hari ini? Stok cuma satu ekor. Oke, ada satu ekor dari PH-nya. Setelah kita pantau dari PH teman-teman, ada juga untuk pilihan buat yang nopeng sudah fix kelamin jantan ya, dan ini untuk KTP yang dari Kalimantan Mas. Kalimantan teman-teman, ini lebih banyak banget, banyak pilihannya pokoknya ya. Nah, ini tampilannya, kita pantau dulu lewat video satu persatu teman-teman, silakan bisa dipantau ya untuk yang lagi hunting cucak hijau atau peminat dari cucak hijaunya. Ada bondol, ada mulus. Dan kalau untuk harga bagaimana Mas Arul? Untuk harga kita samain Mas. Kita samain kena 580.000. Baik, bebas pilih teman-teman mau bondol mau mulus, kelamin jantan atau nopeng dari cucak hijau KTP Kalimantannya. Selain dari yang Kalimantan teman-teman, buat stok body bignya ya, atau yang Sumatera juga tersedia. Nah, Sumatera atau Aceh teman-teman. Ini banyak pilihannya juga. Pantauan hari ini ada yang nopeng ya. Trotol nggak ada Mas Arul? Trotol lagi kosong Mas. Trotolnya lagi kosong. Baik, ini kita juga pantau satu persatu dulu teman-teman dari videonya. Ada bondol, ada mulus. Kita unboxing ya. Iya, siap. Loro. Baik teman-teman, ini untuk unboxing yang pertama. Dimulai dari yang bondol dulu deh ya. Iya. Nah, kalau yang bondol aja segini teman-teman. Apalagi kalau yang mulus ya. Harganya bagaimana Mas Arul dimulai yang bondol dulu? Harganya untuk yang ini ya Mas. KTP lokal Aceh atau Sumatera. Baik. Kenal 600.000 aja. Yang bondol? Bondol mulus kita samain Mas. Baik teman-teman, hari ini bondol mulus harganya disamain ya. Dari cucak hijau body big, KTP Acehnya atau Sumateranya. Toponya aman banget, silakan teman-teman. Masih di jalur burung ocean teman-teman, sekarang kita berlanjut pantau dari jenis burung teledekan gunung. Baik Mas Arul, ini ada teledekan gunung KTP yang mana nih? Ujung Kulon Mas. Ujung Kulon berarti Ujung Banten Kulon, ya? Iya. Oke, yang sering disebut Orja, Ori Jawa teman-teman. Pantauan yang kelamin jantan nih, ada mulus, ada bondol Mas Arul. Baik bahan, harganya kena berapa nih? Harganya cukup 550.000 aja. Bondol mulus? Bondol mulus sama Mas. Silakan teman-teman ya, untuk teledekan gunung yang Orjanya. Oke teman-teman, kita bergeser pantau jenis burung murai batu di Gios Laris Jaya. Jadi seperti biasa, tepatnya buat para teman kicomani yang lagi cari murai batu, jangan di skip teman-teman, karena banyak variasi di sini dari harga, baik dari spek ya Mas ya. Iya. Nah untuk pantau yang pertama ini spek bagaimana Mas Arul? Itu trotolan betina Mas. Trotol betina. Trotol betina atau yang disebut orang-orang trotol gemblingan. Gemblingan. Nah. Oke. Harganya kena berapa Mas Arul? Harganya cukup 190.000. 190.000 teman-teman ya, menyesuaikan dengan spek dan kualitas baik untuk kelaminnya. Nah ini kelamin betina trotolan teman-teman. Dilanjut teman-teman, pantauan selengkapnya ada juga untuk murai batu betina. Buat yang betina, tapi ini blorok Mas Arul ya? Blorok tebel Mas. Oh, blorok tebel teman-teman ya. Silakan dibantu bareng-bareng dari leher, bagian sayap, leher di bawah juga tersedia nih. Siapannya Mas Arul ya? Siapan Mas, tinggal cus. Tinggal cus. Harganya ini kena berapa Mas Arul? Yang blorok tebel itu kena 1,5 Mas. 1.500.000? Iya. Ada spek yang lain? Ada Mas. Oke, untuk yang blorok ya? Iya. Baik teman-teman, jadi untuk yang blorok ini ada dua pilihan ya. Tapi ini tipis ya. Ini lumayan Mas. Lumayan. Ada bagian ekornya ya. Di unboxing ini. Oke, kita di unboxing deh. Dicekel ya teman-teman ya. Dicekel. Dimulai dari bagian leher teman-teman. Leher, warnanya putih, leher dan pundak. Kanan kiri ada ya. Ada. Oke, terus bagian mana lagi Mas Arul? Ekornya juga putih Mas. Oke, nah. Ekornya satu helai full putih teman-teman ya. Oke, untuk murai batu betina buat yang bloroknya teman-teman. Ada dua pilihan, silakan.
Dan masih pantau di jalur Murai Batu, kali ini untuk pantauan buat Murai Batu betina Trah Prestasi. Tampilannya seperti ini teman-teman, silahkan bisa dipantau bareng-bareng. Dari ekor lumayan ya, panjang juga. Ini kena berapa Mas Harul? Yang Trah Prestasi itu kena 800.000 Mas. Oh 800.000, udah dibanderol sama pemerintah ya Mas Harul ya. Silahkan teman-teman, untuk Trah Prestasi Murai Batu betina yang siapan. Setelah kita pantau buat yang kelamin betina, kita berlanjut pantau untuk yang kelamin jantan dari trotolan Murai Batu, teman-teman. Nah, ini lagi delosor ya, lagi santai. Sayangnya dia nggak doyan kopi sama ngerokok, teman-teman. Ini Murai Batu trotol jantan untuk yang bagaimana, Mas Harul? Itu grade A, Mas. Grade A-nya. Oke, di sini juga masih ada lagi, teman-teman, buat yang trotol jantan grade A. Pantau bareng-bareng, silakan ya. Nah ini untuk unboxingnya teman-teman, Murai Batu trotol jantan keretanya. Bosi gede panjang ya Mas. Oke, gede panjang ya. Mata, paruh, tulangan kakinya dan ekornya teman-teman. Baik Mas Harul, harganya kena berapa nih? Harganya untuk grade A kita kasih 850 Mas. Silakan teman-teman untuk Murai Batu trotol jantan keretanya. Masih di burung Murai Batu ya teman-teman. Ini ada juga untuk pilihan dari Murai Batu trotol jantan buat ekor Trah panjang ya. Factor ya Mas Harul ya. Factor banget Mas. Suara kretekannya juga enak banget nih teman-teman ya. Ini pantauan agak jauh ya. Kita coba berdekat pelan-pelan. Oke, garang banget nih teman-teman. Warna metalnya juga udah ngeblok banget ya, udah banyak ya. Nah, di sini juga sama. Buat Trah ekor panjang dari Murai Batu trotol jantannya. Stok hari ini ada berapa ekor Mas Harul? Yang Trah panjang ada 3 ekor, tapi ini yang 2 paling panjang Mas. Oke, yang 2 paling panjang ya. Iya. Harganya bagaimana? Harganya untuk yang ini Trahan 25 kali 15 Mas. Baik, harganya? Harganya cukup 1,5 aja. 1.500.000 ya teman-teman, dari Murai Batu trotol jantan Trah ekor panjangnya. Kalau yang ini sama? Sama Mas. Oke, yang ini sama ya. Nah ini untuk penampakannya atau tampilan dari video Murai Batu Trah panjang juga teman-teman. Cuman ini ekornya nggak sepanjang yang pertama kita pantau ya. Iya. Oke, paling beda tipis gitu ya Mas Harul ya. Ini Trahan 21 ini Mas. Oh Trahan 21. Trahan 21. Baik. Ini kalau untuk harga kena berapa nih? Harganya cukup 980 yang ini. 980.000 teman-teman ya. Silakan. Baik teman-teman, kita berlanjut untuk pantauan Murai Batu trotol jantan buat spek yang berikutnya. Dan ini untuk spek bagaimana Mas Harul? Untuk yang ini Trah Prestasi karet 1 Mas. Baik, pengertian dari karet 1 teman-teman, jadi labran, latihan bersama dari gantangan burung Murai Batunya ya. Nah tampilannya seperti ini, Murai Batu trotol jantan Trah Prestasi labran. Oke, tapi faktor-faktor juga ya Mas Harul ya? Pasti faktor-faktor Mas. Oke, terus sebelah sini ada juga ya. Stok yang begini ada berapa ekor Mas Harul? Ada sekitar 10 ekoran ada. Aman berarti ya? Aman. Harganya buat yang labran kena berapa nih? Kena 980.000 aja. 980.000 dari Trah Prestasi labrannya teman-teman. Jadi indukannya pernah memasuki arena lomba, kemudian mempunyai prestasi di tangkar, dan ini hasil dari anakannya. Oke, ini kita buka lagi teman-teman untuk Murai Batu buat trotol jantan lagi ya. Kita perdekat untuk pantauannya. Nah ini dia untuk hasil video dari Murai Batu trotol jantan. Silakan dipantau bareng-bareng ya. Spek burung, katuranggan, paruh, mata, kaki. Nah ini sebelah kanannya, ini lebih garang lagi ya. Oke, nah tampilannya seperti ini teman-teman. Mas Harul, kalau ini spek yang bagaimana? Untuk ini Trah Prestasi karet 2 Mas. Latpres berarti ya? Iya. Oke, latpresan. Baik Mas Harul, kalau untuk harga kena berapa nih? Harganya cukup 1,3 Mas. 1.300.000 dari hasil anakan Trah Prestasi latpresan. Latihan prestasi teman-teman ya. Stok ada berapa ekor hari ini? Sekitar ada 7 ekoran. Ada 7 ekor. Nanti tinggal berapa dan dipantau-pantau saja teman-teman.
Oke teman-teman, ini ada juga pantauan dari Murai Batu buat trotol jantan. Dan ini untuk spek berikutnya buat yang apa Mas Harus? Yang ini traprestasi karet 3 Mas. Karet 3-nya pengertiannya seperti apa nih karet 3? Untuk di kelas regional ini kan. Regional. Oh mungkin kayak seperti event-event tertentu kayak Gubernur Cup atau event-event yang agak gedean dikit gitu ya. Baik teman-teman, ini ada juga ya hasil traprestasinya. Stok yang begini ada berapa ekor? Ini nggak banyak Mas, cuma ada 5 ekoran. Ada 5 ekoran. Baik, harganya kena berapa nih? Harganya kena 1,5 Mas. 1.500.000 teman-teman. Silakan dipantau bareng-bareng. Baik, nih kembali lagi pantau untuk Murai Batunya teman-teman. Masih di trotol jantannya ya. Silakan dipantau bareng-bareng. Sebelah sini juga ada lagi. Mas Harul, spek berikutnya bagaimana nih? Ini traprestasi untuk yang sultan-sultan aja, Mas. Yang sultan-sultan? Iya. Oke, teman-teman ya. Yang agak peri pastinya ya. Kira-kira traprestasi dari arena IO apa nih? Nanti langsung konfirmasi aja langsung, Mas. Kalau untuk traprestasiannya. Baik. Jadi trotol jantan yang ini kena berapa nih? Untuk yang ini ring Siliwangi. Ring Siliwangi. Ring Siliwangi kena 2.500. 2.500 teman-teman untuk trotol jantan Murai Batu ring Siliwangi ya. Iya. Kalau sebelah kirinya ring apa Mas? Itu ring TS Mas. TS. TS. Oke, kena berapa? Itu sama juga 2,5 juga. Baik teman-teman. Jadi ini traprestasi untuk yang lebih up ya. Last apa tadi? Nanti tinggal konfirmasi langsung boleh. Oke, konfirmasi langsung ya. Ini kita belum turunkan teman-teman buat spek yang gacoran ya. Ini materinya edan-edan, silakan bisa didengerin teman-teman di dalam krodong ya. Stoknya juga aman nih, di atasnya juga masih ada teman-teman. Kita sudah mulai turunkan teman-teman track untuk yang spek gacoran ya. Kita lagi track dengan sebelah kanan teman-teman. Sebelah kanan baru pasang badan ya, belum panas. Mas Harul, kita langsung. Iya, langsung. Oke teman-teman ya. Jadi Mas Harul mau meeting teman-teman. Kita sudah pantau salah satunya. Jadi ini tadi di Grodong pada enak-enak banget ya. Oke. Belum kondisi, Mas. Ini karena belum kondisi teman-teman atau nervous biasa ya. Nah, buat pantauan yang pertama, ini materinya kira-kira apa aja nih Mas? Ini materian pokoknya udah full banget ini Mas. Full banget. Full banget. Lapangan pokoknya lah. Nah, ini ekor berapa nih Mas Harun? Ekor sekitar 17-an Mas. Harganya? Harganya cukup 3.500 buat yang ini. 3,5 iya. Buat khusus yang ini ya. Oke teman-teman ya. Jadi tergantung dari materi. Nah, ekor juga berpengaruh teman-teman ya. Baik Mas Harul, buat pantauan yang selengkapnya ini ekor berapa Mas Harul? Itu ekor 18 cm. Baik. Pastol gacoran atau emang pastol gacoran? Gacoran. Pastol gacoran. Materi juga udah mulai keluar. Ring APBN. Baik. Double ring itu ya Mas. Double ring ya. Kena 1,6. 1.600.000 ekor 18 teman-teman ya. Nanti tinggal merapat dan dipantau saja. Berlanjut buat pantauan berikutnya ini untuk ekor yang berapa Mas Harun? Itu ekor 21 cm Mas. Baik, ekor panjang ya. Ekor panjang lewer. Harganya kena berapa nih Mas Harun? Harganya 2.100 Mas. 2.100 dari ekor 21 cm teman-teman ya. Oke, tampilannya seperti ini. Dilanjut buat pantauan ekor berapa lagi nih Mas Harul nih? Ini gacoran juga tapi baru pastol. Baik. Ekor 16. Ekor 16-nya. Nah, ekor harganya. 16. Harganya cukup 1,5 Mas. 1,5 teman-teman dari ekor 16 cm ya. Iya. Baik Mas Harul. Iya Mas. Jadi untuk informasinya,
buat murai batu yang sepek gacoran hari ini cuma tersedia buat ekor 16, 16 17, ada, 17 ada, 18 ada, sampai 21 ya. 21 cm. Baik teman-teman ya. Dan ini stoknya yang kita sudah sold teman-teman itu untuk sampel ya Mas Arul ya. Untuk sampel. Nah, jadi yang tersedia dari ekor 16, 17, 18 dan 21. Nanti selengkapnya tinggal berapa di pantau saja ya Mas ya. Dan terima kasih Mas Arul untuk waktunya. Hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia di Kios Laris ya. Semoga kiosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicomania, harganya yang terjangkau, kualitasnya mantul dan pasti amanah. Terima kasih Mas ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasinya. Stok yang tersedia di Kios Laris Jaya dari burung ocean, burung masteran lagi full teman-teman ya. Tinggal merapat dan dipantau. Pemesanan seperti biasa dilanjut halo-halo saja. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.